Posisi Persib Bandung tetap berada di urutan 2 tempat kedua, jika kalah dari Persija Jakarta pada laga tunda pekan ke-28 Liga 1 2022 hingga 2023, Jumat, 31 Maret 2023, laga itu berbarengan dengan pertemuan Madura United dengan PSM Makassar. Jika PSM Makassar menang, maka juara tanpa melihat hasil laga Persija Persib. Untuk Persib, kekalahan dari Persija tidak akan membuat pasukan Luis Mia tergeser dari posisi kedua karena Persija keok dari Persita. Saat ini, Persib di posisi kedua dengan poin 59. Sedangkan Persija di posisi ketiga dengan poin 54. Kedua tim sudah memainkan 30 laga. Jika Persib pada laga nanti kalah, poinnya tetap 59, sedangkan Persija 57. Jika Persib menang, poinnya 62. Walau begitu, dengan 4 laga tersisa, posisi Persib untuk finish di posisi kedua belum aman. Persija masih bisa menyalip, sementara itu, PSM Makassar juara Liga 1 jika menang di kandang Madura United. Sebab, dengan kemenangan itu, poinnya tak akan bisa disalip Persib. PSM akan berpoin 72, sedangkan Persib, jika mengamankan 12 poin dari 4 laga tersisa, maka akan berpoin akhir 71.